Pain my love, you should pain my love. It's just a picture of thousand sands. Selamat siang, Pak Okta. Selamat siang, Bu. Ya, mohon maaf sebelumnya ada keterlambatan. Ya, kita sudah bisa mulai nggih, berarti, Pak? Baik. Nggih, siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk teman-teman dan para undangan yang mungkin dapat hadir pada kesempatan kali ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi karena atas perkenannya lah kita bisa berkumpul dalam ruangan, ya meskipun dalam Zoom, dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Octaviano. Gih, benar gitu Pak? Bapak Octaviano, sebentar, saya lupa. Bapak Octaviano Pratama, benar sekali. Bapak Octaviano Pratama yang telah berkenan untuk hadir sebagai pemateri dalam webinar kami kali ini. Nah, acara ini merupakan kelanjutan dari webinar series yang diadakan oleh tim Capstone Project dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember, ya, yang mana dalam hal ini webinar ini sudah memasuki seri ke-9 kalau tidak salah, Pak. Jadi sudah memasuki seri ke-9, insya Allah bulan ini mungkin terakhir, kita sudah kebetulan 3 bulan running dari mulai bulan April terakhir kalau tidak salah. Kemudian kami ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam webinar hari ini. Semoga segala manfaat, ilmu, pengalaman, dan lain-lain yang akan di-share oleh pemateri kita hari ini dapat bermanfaat, utamanya dalam usaha teman-teman untuk menyelesaikan tugas akhir, ya mungkin baik tugas akhir di Capstone Project-nya atau mungkin tugas akhir di skripsinya, ya. Baik, tanpa berlama-lama, ini mungkin perkenalkan saya Yuyun, Pak, dari Fasilkom. Ini kebetulan hari ini sebagai MC sekaligus moderator dari dalam webinar kali ini. Kemudian, sebelum kita masuk ke pemateri, izinkan saya membacakan sedikit profil dari Pak Okta. Di sini kalau yang saya intip nggih Pak dari LinkedIn Pak Okta sendiri, beliau menjabat sebagai advisor di PT Bisa Artificial Indonesia atau mungkin yang lebih kita kenal sebagai Bisa AI Academy. Kemudian kalau saya scroll terus ke bawah nih Pak berkaitan dengan histori pendidikan, beliau menempuh S1 di University of Indonesia di bidang information system, kemudian beliau melanjutkan
masih di alma mater yang sama, di University of Indonesia, di bidang computer science. Baik, sebelum saya serahkan kepada Pak Okta, izinkan saya memberitahukan informasi terkait webinar ini, bahwa di webinar kali ini, sama seperti webinar sebelumnya, nanti kami akan membuka satu termin mungkin ya pertanyaan, jadi teman-teman bisa bertanya terkait materi yang akan disampaikan. Kemudian untuk reward, ya reward untuk penanya terbaik, nanti akan kami berikan saldo e-wallet. Ya. Baik, peserta webinar yang kami hormati, di webinar kali ini Pak Octaviano akan membawakan materi yaitu exploratory data analysis and modeling data, di mana kita memang sudah tahu bersama bahwa dalam proses data science itu EDA ataupun modeling data dia merupakan salah dua dari serangkaian tahapan dalam data science. Mungkin teman-teman ingat kita ada data preparation ya, data filter ya, dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita melakukan modeling data, kita juga harus melakukan yang namanya EDA ya, atau exploratory data analysis ya. Jadi EDA ini merupakan tahapan yang sangat penting ya, karena sebagai analis itu kita juga wajib memahami data seperti apa sih yang akan kita pakai ya, mungkin bagaimana terkait distribusi datanya, atau mungkin bagaimana korelasi data dan lain sebagainya. Nah, ini pada kesempatan kali ini pakar kita Bapak Octaviano akan menjelaskan secara rinci seperti apa sih proses atau tahapan dari exploratory data analysis dan modeling data itu sendiri. Mohon teman-teman menyimak dengan baik dan bisa mengambil manfaat yang nanti akan disampaikan oleh Pak Okta. Dengan demikian, monggo Pak Okta, saya persilakan waktu dan ruangnya. Baik, terima kasih Bu Yuyun atas kesempatannya. Ini waktu saya berapa lama kira-kira Bu? Ya, kurang lebih 2 jam. Biasanya kita kasih ini Pak, kasih waktu selama 2 jam. Okay. Baik. Sekaligus dengan okay. Tanya-jawabnya. Oke, okay. Okay, baik. Ya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mungkin saya sedikit masih disable ya, share screen-nya. Ya, mohon maaf ya. Mohon maaf. Baik, hari ini saya coba share mengenai topik. Baik, ya, terima kasih. Jadi saya akan coba share mengenai topik exploratory data analysis dan juga modeling data. Bentar, saya dulu. Oke, sudah terlihat ya. Baik. Tapi nanti mungkin akan sedikit menyinggung bidang-bidang lainnya seperti blockchain. Jadi kebetulan lagi banyak di bidang blockchain juga. Nanti saya akan coba share juga topik mengenai blockchain data analytics. Ya, jadi juga termasuk bagian dari exploratory data. Baik. Ya, perkenalkan nama saya Octav. Saat ini sebagai advisor di Bisaya Academy. Dan juga saat ini kita sedang membangun beberapa sistem dengan atau mendata science-kan sistem di dalam Bisaya Academy. Di tim kami juga sebenarnya ada Prof juga, Prof sebagai advisor juga di tim Bisai, Prof Saiful, dekan ya sekarang di Fasilkom Jember. Baik. Pada kesempatan ini saya coba share mengenai exploratory data analysis dan juga modeling data. Yang umumnya kegiatan exploratory data ini banyak dilewatkan oleh mungkin yang baru di bidang data science, data analysis. Padahal kegiatan exploratory data ini adalah salah satu bagian yang terpenting ketika kita melakukan analisa data. Jangan sampai kita melakukan modeling, Pak, saya mau menggunakan modelnya machine learning, misalkan dengan naik bias, tapi kita tidak tahu data kita. Pak, saya mau modeling dengan deep learning, kita nggak tahu data kita bagaimana. Nah, oleh karena itu, fase pertama ketika kita melakukan data analisis, data science adalah melakukan exploratory data analysis. Ya, jadi baru kita lanjutkan dengan modeling data. Baik, mungkin sebelum jauh ke pembahasan, karena waktu saya cukup panjang juga,
Jadi sedikit saya share mengenai case study yang ada di industri saat ini. Kebetulan kami juga saat ini sedang menyelenggarakan Kampus Merdeka sebagai mitra di platform Kemdikbud di batch yang kedua kemarin, dan insya Allah di batch yang ketiga ini kita akan jalan kembali. Jadi mungkin bagi mahasiswa yang ingin mendapatkan pengalaman di industri, silakan bisa apply ke MSCB batch 3 Bisaya Academy. Ya, sedikit informasi. Nah, kita coba lihat dari sisi besarnya, ya, yaitu AI atau Artificial Intelligence. Nah, kalau kita lihat diagramnya seperti ini, kita punya suatu bagian domain besar yang disebut dengan Artificial Intelligence. AI, di dalamnya ada subsetnya itu, diantaranya ada Machine Learning dan juga Deep Learning. Di mana Machine Learning, menurut Profesor Tom Mitchell, bahwa Machine Learning itu adalah suatu modeling, ya, atau kegiatan yang dilakukan dengan konsep PTE, Performance, Task, dan juga Experience. Dengan data experience, kita bisa melakukan modeling suatu task tertentu, dan performance-nya dapat ditingkatkan. Kemudian di tahun 2014-2015 muncul suatu konsep yang disebut dengan deep learning. Ya, di mana deep learning ini, paper pertamanya adalah oleh Hinton dan kawan-kawan. Mereka menulis mengenai deep learning. Ya, jadi deep learning lebih arsitekturnya lebih dalam. Ya, mungkin kalau kita komparasi dengan machine learning. Dan semua approach ini banyak digunakan pada case data analytics dan data science. Jadi sebenarnya data analytics, exploratory data, ya, data science itu memanfaatkan approach atau pendekatan dari data AI, machine learning, dan juga deep learning. Kita lihat sedikit, ada suatu ilmu, ilmu yaitu disebut dengan ilmu data atau data science. Profesinya adalah data scientist. Ya, katanya data scientist itu menurut Harvard Business Review bahwa seorang data scientist is the hottest job in the 21st century. Adalah jabatan atau job yang hot di abad ke-21. Kenapa? Kalau kita lihat dari sisi task yang banyak dikerjakan oleh seorang data scientist, ya, data analis, itu banyak bervariasi, ya, sangat banyak sekali. Dan juga untuk lowongan pekerjaannya, kita lihat di Indonesia saat ini dicari lowongan data scientist, data analis, data modeling, dan lain-lain. Itu sangat banyak saat ini di Indonesia. Ya, jadi mungkin bagi mahasiswa tingkat akhir yang setelah ini akan mencari pekerjaan, akan membuat startup digital, ya, bisa coba dalami domain data science atau data analysis seperti itu. Dan untuk menguasai suatu bidang data science tadi, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Di antaranya di sini kita perlu juga menguasai konsep data engineering. Bagaimana kita bisa menghasilkan data yang berkualitas, data yang bisa kita siapkan, preparasi data agar nantinya dilakukan analisis hasilnya bagus. Ya, kemudian juga kita akan menggunakan pendekatan scientific method, ya, seperti misalnya statistika, ya, matematika, ya, dan lain sebagainya. Kemudian algoritma, ya, kita akan menggunakan banyak algoritma di dalam suatu data science yang mungkin tidak semuanya berbasis machine learning. Kita bisa menggunakan algoritma jenis lainnya. Kemudian statistik, advanced computing, visualisasi, ya, dan juga ini paling penting adalah domain expertise, ya. Sebagai contoh, misalkan saya melakukan suatu modeling pada komoditas bidang pertanian, misalkan di bidang jagung. Saya ingin melakukan klasifikasi, misalkan hama di dalam jagung, misalkan. Bagaimana ciri-cirinya? Berarti kan harus ada seorang domain expertise atau orang yang menguasai bidang tersebut. Atau misalkan contoh lainnya adalah misalkan di bidang komoditas pertanian juga, ya, misalnya seperti di apa, misalnya padi, misalnya kita ingin mengetahui suatu life cycle, siklus dari padi, apakah itu misalnya vegetatif, reproduktif, dan maturity dari suatu padi. Bagaimana caranya? Ya, sama, kita membutuhkan domain expertise, orang yang menguasai konsep ini. Jadi tidak terlepas seorang data scientist harus bisa berkolaborasi dengan domain expertnya, ya, misalnya tadi ahli pertanian, ya, ahli misalnya pertambangan, ahli perminyakan, ya, ahli-ahli lainnya yang kita coba selesaikan permasalahan dengan menggunakan data seperti itu. Eh, kita lihat lagi. Jadi ini konsep besarnya adalah AI. Subset dari AI ini salah satunya adalah machine learning, dan subset dari machine learning adalah deep learning. Dan di sini kita menggunakan spesifiknya pendekatan data analisis atau data science dengan approach-nya tiga bidang ini. Ini salah satu contoh implementasi dari data science, ya. Ini salah satu proyeknya Bisaya Academy di tahun 2017. Kita mengerjakan suatu
otomasi suatu penjualan kendaraan. Jadi ketika sebelum adanya sistem data science yang terjadi, data analytics di dalamnya yang terjadi, yang dilakukan oleh perusahaan tersebut adalah ketika ada suatu transaksi penjualan, maka petugas admin harus menginputkan 25 jenis dokumen satu per satu. Namun ini semua di replace dengan data science, data analytics, ya, AI dan lain sebagainya dengan menerapkan pendekatan atau teknologi OCR, maka segala sesuatu yang ada di dokumen ini bisa secara otomatis dilakukan scanning, kemudian dianalisis dengan model-model data science, sehingga nanti akan masuk ke dalam database secara otomatis. Sehingga di sini pekerjaan dari admin adalah mengubah agar bisa, bukan mengubah ya, tapi memverifikasi apakah benar atau tidak inputnya. Kemudian contoh lainnya misalkan di sini adalah untuk sentimen analisis, ya. Jadi kita mungkin sudah mengetahui bahwa kita bisa melakukan crawling data dari sosial media, dari website, dari Twitter, ya, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, saya punya aplikasi namanya Centrai.id. Nah, ini kita coba lihat demonya. Jadi aplikasi yang kami buat ini melakukan suatu crawling, ya, crawling misalnya saya akan cari data Webstudent misalnya, ini udah ada ya, Webstudent, saya cari misalnya. Dia akan melakukan crawling ke sosial media, kemudian crawling ke apa dirjen merek ya, untuk mencari identitas mengenai suatu produk. Nah, ini juga fungsi dari suatu sistem sentimen analisis. Yang mana nanti akan bisa dilakukan analisa seperti sentimennya bagaimana, apakah positif, negatif, neutral terhadap produk tersebut, moodnya bagaimana dari user ya, dari masyarakat terhadap produk tersebut. Nah, ini bisa kita lihat ya hasil modelingnya, dan nanti kita bisa lihat data-datanya ya, mana yang netral, mana yang positif, mana yang negatif, ya, dan lain-lain. Dan kita bisa dapatkan dokumen summarization-nya. Ini salah satu contoh produk dari data science ya. Kita melakukan analisa secara otomatis. Oke, kita lanjut lagi. Oke. Kemudian di contoh lainnya adalah di dalam analisa suatu kegiatan finansial ya, fintech. Misalkan kita mengambil suatu data dari Yahoo Finance misalkan. Yahoo Finance ini salah satu portal untuk kita bisa mendapatkan data suatu emiten atau data dari apa saham ya. Kita bisa dapatkan di sini misalkan pas saya mau mengetahui misalkan harga Tesla saat ini bagaimana, ketikkan kodenya Tesla. Kemudian kita akan mendapatkan data mengenai Tesla, ya. Ini data mengenai harga saham di Tesla ya, di capital market ya, pasar saham, pasar modal. Dan kita bisa download datanya, ya. Tinggal kita klik historical data, kemudian kita pilih range-nya dari tanggal berapa sampai berapa, apply, kemudian download. Dan kita bisa mendapatkan data-data mengenai histori sahamnya dari Tesla, misalkan. Bisa nggak data-data kripto, cryptocurrency? Bisa juga ya, kita bisa cari misalkan Ethereum ya, kita cari simbolnya adalah Ether USD, kita bisa dapat datanya ya, kemudian kita download juga seperti itu. Kemudian kita bisa lakukan analisa data science sederhana, misalkan kita ingin memvisualisasikan ya, ini contohnya harga suatu emiten saham perusahaan ya, dengan menggunakan line plot misalkan ya, seperti ini. Ya, kemudian kita lakukan modeling ya, misalkan kita lakukan forecasting ya, kita lakukan analisa atau prediksi harga saham berikutnya dan lain sebagainya, itu juga termasuk ranahnya dari seorang data scientist ya, atau data science. Kemudian di bidang lainnya pun banyak ya, kita bisa lihat mungkin saya agak percepat. Contoh lainnya misalkan kalau coba webnya sebenarnya kita sedang mengupgrade webnya Bisa AI yang terbaru. Kita sedang menambahkan suatu sistem yang disebut dengan customer experience ya, customer experience dan juga product recommendation. Jadi menggunakan dua teknologi tadi, kita bisa mendapatkan journey dari user, kita improve performance dari suatu aplikasi kita, dan user akan merasakan pengalaman menggunakan produk kita seperti itu. Dan juga mengenai product recommendation, contohnya seperti Spotify atau misalnya seperti Amazon ya, direkomendasikan produk-produk terkait dari yang kita cari, histori pencarian konten sebelumnya, maka kita akan direkomendasikan ya yang bagus hasilnya
sesuai dengan user based filtering dan item based filtering seperti ini ya. Dan ini pun ranahnya seorang data scientist untuk menyelesaikan permasalahan mengenai product recommendation. Kemudian juga melalui data-data seperti kita bisa mendapatkan data-data customer feedback, data text review ya dari misalkan sosial media, dari Play Store yang kita dapatkan, yang tujuannya nanti untuk meningkatkan layanan dan meningkatkan fasilitas dari produk kita. Dan itu juga bisa dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik data science, data analisis ya, modeling data dan lain sebagainya. Ini saya masih contohkan dulu ini case study-nya, belum ke arah exploratory datanya. Oke, kemudian juga sama ya, kita bisa melakukan analisa kuesioner secara otomatis. Misalkan kalau di kami punya platform namanya Tampil ID. Tampil ID ini platform webinar. Ya, mungkin hampir mirip seperti Zoom tapi sedikit berbeda. Jadi ketika mengikuti webinar, kita bisa mendapatkan langsung instan ya hasil analisa terhadap kuesionernya. Misalkan oh narasumbernya misalkan kurang kompeten di bidang ini, misalkan dapat. So, misalnya oh hasil webinarnya ini bagus nih, apa saja variabel-variabelnya itu bisa kita lihat dari analisa kuesioner. Dan itu juga ranahnya data science, data analisis ya seperti itu. Oke, dan lain-lain ini sangat banyak bidangnya. Mungkin saya langsung percepat aja ke dalam exploratory data. Nah, bagaimana agar kita bisa menghasilkan suatu analisa data, modeling data yang bagus, yang menarik, yang valid, yang reliable. Ya, jadi ada baiknya kita tidak terburu-buru untuk melakukan modeling ya, karena banyak yang saya perhatikan di lapangan, banyak data scientist, data analis langsung buru-buru melakukan modeling ya. Misalkan Pak, saya mau menggunakan SPM. Alasannya apa menggunakan SPM? Kan kita harus tahu alasannya. Pak, saya mau pakai neural network. Alasannya apa? Karena misalkan, oh ini paling bagus nih neural network. Tapi kan kita tidak tahu real alasannya bagaimana. Nah, kita harus melakukan teknik yaitu exploratory data. Nanti kita lihat. Sebelum memulai exploratory data, ini merupakan metodologi data science. Metodologi itu langkah-langkah yang dijalankan ketika kita menyelesaikan kasus di bidang data science. Misalkan kita ingin melakukan analisa data komoditas pertanian, misalkan, atau misalnya kita ingin melakukan analisa data-data finansial, ya itu langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah berdasarkan metodologi data science. Ya, ini contohnya saya ambil dari Chris TM, ya, dari data mining yang ini banyak menjadi referensi dalam kita melakukan langkah-langkah untuk melakukan modeling, langkah-langkah untuk melakukan data analytics ya berdasarkan metodologi data science. Bagaimana langkahnya? Yang pertama adalah kita harus mengenal case tadinya terlebih dahulu, yaitu pada fase business understanding. Ya, kita memahami mengenai bisnisnya. Dan misalnya contoh tadi, saya ingin melakukan analisa komoditas pertanian. Berarti saya harus tahu dulu nih pemahaman mengenai case tadi komoditas pertanian tadi. Jangan sampai kita melakukan modeling kita nggak tahu ya mengenai pertanian tadi gitu. Jadi kita langkah awalnya adalah memahami bisnisnya dulu. Langkah berikutnya adalah kita memilih pendekatan atau approach ya, approach analitik yang akan kita gunakan. Bisa itu approach-nya adalah menggunakan approach pendekatan deskriptif atau preskriptif, prediktif ya, ada banyak approach-nya. Kapan kita menggunakan deskriptif? Ketika misalkan kita hanya ingin mengetahui data kita secara statistik. Ya, mengetahui korelasi antara data atau misalnya mengetahui misalkan rata-rata dari data kita dan lain-lain, itu kita bisa menggunakan analytic approach-nya adalah descriptive. Atau misalnya pas saya ingin menggunakan klasifikasi, ketika apa kasusnya kita harus tahu dulu kasusnya ketika apa, nanti kita lihat ya. Kemudian setelah kita tahu analytic approach yang akan digunakan, langkah berikutnya adalah kita requirement datanya harus kita siapkan. Misalkan dalam menganalisa komoditas pertanian, misalkan data-data yang saya butuhkan adalah parameter, misalkan tadi kasusnya adalah komoditas jagung, berarti parameter terhadap jagungnya bagaimana. Saya harus dapatkan itu requirement datanya, barulah kita collection datanya, kita kumpulkan datanya agar data yang kita miliki ya bisa menjadi data modal untuk melakukan analytic approach tadi, apakah deskriptif, prediktif, ya, preskriptif, dan lain sebagainya.
Kemudian kita harus pahami data kita. Nah, disinilah roles dari exploratory data analysis. Kita harus paham data kita itu seperti apa, bagaimana cara treatmentnya, modeling yang dilakukan itu harus menggunakan model apa, itu dilakukan pada data understanding, ya. Sehingga nanti ketika kita lakukan modeling, kita udah tidak mikir lagi, saya harus pakai SPM, alasannya apa? Misalnya karena alasannya data yang kita miliki itu sudah, kalau kita petakan di dalam ruang vektor, nilainya itu akan bisa kita pisahkan secara linear, atau istilahnya adalah linear least variable. Buat apa kita menggunakan neural network? Ketika kita bisa memetakan di dalam ruang vektor, oh ternyata nilainya linear. Itu nggak perlu neural network, kan? Gitu. Tapi ketika misalnya data kita sudah tidak bisa dipisahkan secara linear, mungkin model SPM tidak tepat diterapkan di dalam modeling kita. Kita bisa menggunakan approach yang lain, misalkan dengan neural network. Kenapa menggunakan neural network? Karena prinsip dari neural network adalah dia bisa memaksakan agar YP sama dengan YI, ya. Hasilnya bisa dipaksakan gitu, menyerupai labelnya seperti itu dan lain sebagainya. Ya, jadi langkah awal dalam memulai modeling adalah pada data understanding. Kita memahami data kita, atau istilahnya adalah exploratory data analysis, ya. Jadi saya akan fokus di sini, tidak melebar banyak, ya, mungkin nanti di modelingnya sedikit. Kemudian data preparation, kita menyiapkan data agar datanya ini bisa diproses. Contohnya gimana? Kalau kita menggunakan pendekatan machine learning, maka otomatis kita perlu mengubah semua data kita menjadi dalam bentuk numeric. Numeric itu ada banyak tipenya. Ada misalnya skalar, ada misalnya vektor, ada matrix, ada tensor. Ya, kita mau pakai yang mana? Tergantung dari kita sebagai data analis, data scientist, ya, gitu. Atau misalnya ya setelah kita data kita ubah dalam bentuk numeric, ya, atau kita sebut dengan extractive itu, barulah kita bisa lakukan modeling, ya, seperti itu. Nanti setelah dilakukan modeling, maka kita akan melakukan evaluasi. Tidak semua model kita itu harus dievaluasi dengan menggunakan akurasi. Nah, kebanyakan yang salah itu adalah ketika kita meng-treatment data kita, misalkan contohnya adalah data translasi mesin, kita evaluasi dengan akurasi, otomatis tidak tepat, tidak cocok, tidak valid, ya. Jadi gitu, teknik evaluasi pun beragam. Jadi tidak bisa kita menyamakan, misalkan Pak, saya punya datanya translasi mesin misalnya untuk kebutuhan translasi, ya, atau mesin translation, atau misalnya speech recognition dan lain sebagainya. Evaluasinya pakai apa? Saya gunakan evaluasinya itu menggunakan akurasi. Ya, nggak bisa. Gitu. Seharusnya pakai apa? Misalkan kalau evaluasi mesin, kita menggunakan blue score, red score, perplexity, dan lain-lain. Ya. Nanti kita bahas. Atau misalkan data saya ini data tabular, Pak. Data biasa. Tapi apakah bisa? Atau apakah saya harus menggunakan akurasi? Tidak juga. Ya, karena akurasi itu hanya melihat nilai positif. Sehingga kita harus menggunakan pendekatan lain, ya, misalkan dengan precision dan recall, karena dia melihat nilai negatifnya juga dan lain sebagainya. Dan terakhir, ketika semuanya, segala sesuatunya sudah dianalisa dengan benar oleh data scientist, langkah terakhir adalah kita deploy, ya, kita pasang di dalam production server kita. Ketika memang ini adalah kerjaan real, kerjaan project nyata, ya, project real itu harus bisa dideploy. Cara deploy-nya gimana? Bisa kita deploy di dalam web, ya, di dalam API, di dalam suatu mobile apps, ya, dan lain sebagainya. Jadi harus bisa dijalankan model kita itu di dalam suatu platform seperti itu. Nah, ini adalah siklus atau data science metodologi yang mungkin teman-teman perlukan ketika nanti merancang suatu project capstone di bidang data science, ya, data analytics, dan lain sebagainya. Baik, bagaimana cara memulai untuk melakukan exploratory data, ya? Untuk melakukan exploratory data, kalian bisa unduh datanya dari data publik. Pak, saya nggak mau ngumpulin dari data real. Ya boleh, silakan kita ambil dari data publik. Misalkan dari Kaggle, dari data.go.id, dari Jabarprof Data, ya, dari Jakarta Data, ya, dan lain-lain. Itu banyak sekali data-data yang tersedia yang bisa kita lakukan untuk melakukan exploratory data, ya, hingga modeling, hingga evaluasi, dan lain sebagainya, ya. Oke, kita lihat lagi.
ada baiknya data yang kita miliki itu kan biasanya ini kalau data real ya, ini pengalaman saya di industri. Ketika saya memiliki data yang sifatnya itu tidak terstruktur tuh, saya punya video, saya punya audio, saya punya data dari ERP, saya punya data dari blockchain, saya punya data dari sosial media. Bagaimana agar bisa saya proses dengan analytical approach ya? Oleh karena itu, saya coba satukan di dalam suatu gudang data atau disebut dengan data warehouse ya, di mana semuanya ini nantinya kita akan jadikan data transaksional kita sebagai data experience. Jadi kita bisa ya, ada namanya online transaction processing data ya, atau OLTP, ada namanya online analytical processing data atau disebut dengan OLAP ya. Nah, ketika data transaksi sehari-hari, misalkan contoh transaksi di warung kopi, itu kira-kira masuknya data transaksi atau data analytical? Kalau misalnya transaksi kopinya terjadi di 5 tahun lalu, ya kita masukkan ke dalam gudang data sebagai data analytical. Tapi ketika transaksinya itu dilakukan misalnya di hari kemarin, berarti masih data transaksi, bukan data analytical. Paham ya sebetulnya? Oleh karena itu ada istilahnya data warehouse, agar kita bisa menggudangkan data-data yang kira-kira bisa menjadi data analytical. Ya seperti itu. Jadi kita jangan sampai gunakan data transaksi untuk analytics ya. Jadi gunakan data benar-benar yang sudah mungkin datanya itu data experience seperti itu. Nah, datanya setelah kita kumpulkan di dalam suatu gudang data, data warehouse, sebenarnya ini MySQL biasa atau NoSQL biasa ya. Cuman istilahnya itu data warehouse itu mengacu kepada data yang mungkin sudah lama, sudah data experience, itu kita sebut dengan data warehouse. Bisa kita visualisasikan, bisa kita lakukan advanced analytics yang tujuan akhirnya adalah data driven decision ya, sehingga kita bisa mengambil suatu keputusan berdasarkan data seperti itu. Dan bagaimana cara mengubah suatu data ini menjadi data yang tersimpan dengan rapi, ini ada tekniknya namanya ETL ya, extract, transform, dan log. Mungkin saya tidak banyak bahas ini. Oke, sekarang karena sesinya mungkin lebih ke arah praktikum, nanti silakan langkah awalnya kita gunakan Excel dulu ya. Silakan semuanya dibuka Excel-nya. Excel-nya bisa teman-teman pakai Google Drive aja. Ya, silakan. Jadi silakan buka Google Drive dan kita akan download datanya itu dari UCI Machine Learning Dataset Automobile. Ya, silakan bisa diunduh datanya dari sini. Kita akan coba ya melakukan exploratory data. Oke, silakan bisa diunduh datanya. Oke, kita lihat di sini nama datasetnya adalah automobile dataset ya. Dataset terkait dengan histori penjualan kendaraan. Ya, datanya ini ada 25 atribut di sini. Ya, ini kita tidak akan modeling data di sini. Ya, kita akan coba melakukan teknik exploratory data. Ya, kita kumpulkan ini datanya adalah data histori penjualan kendaraan. Misalkan saya menjual kendaraan, mereknya adalah misalnya Volvo misalkan. Kemudian ukuran mesinnya sekian misalnya, kemudian nilai MPG-nya berapa dan harga jual kendaraannya berapa. Range-nya ini data historinya dari 5.100 sampai dengan 45.000. Oke, silakan bisa di-download, klik download ini, data folder, klik. Kemudian pilih import 85.data, klik. Oke, setelah di-download, silakan bisa di-rename. Ya, namanya misalkan data penjualan kendaraan, .csv. Silakan di-rename namanya penjualan kendaraan.csv. Oke, seperti ini. Ya, ini adalah data histori penjualan kendaraan ya. Jadi datanya itu berupa data tabular. Ya, data tabular itu tersusun atas baris dan kolom. Ya, di sini ada, nah ini totalnya ada berapa baris? Kira-kira 205 baris dan kolomnya itu ada 25 kolom. Coba kita lihat. Oke, kolomnya back lagi. Silakan bisa dicoba ya. Ini ada 26 ya, ada 26 kolom. Ada simboling, normalized losses, produsennya apa, fuel type-nya apa, high MPG-nya apa sampai dengan price terakhir.
ada 26 atribut atau 26 variabel. Paham ya tampilnya ya? Oke, sekarang kita coba buka Google Drive masing-masing. Silakan buka Google Drive. Jadi online aja, nggak perlu buka ini ya. Coba online, pilih folder, buat suatu folder di dalam drive masing-masing, namanya dataset ya. Silakan di-upload data yang tadi, data penjualan kendaraan tadi. Silakan di-upload semua, bisa ya. Sekarang kita pakai toolsnya sederhana, kita akan coba menggunakan Excel saja ya. Silakan dibuka penjualan kendaraan.csv. Double klik kalau sudah. Kita open by Excel. Ya, ini silakan dipilih. Kita open menggunakan Excel. Sampai sini ada yang ketinggalan nggak? Silakan, kalau ada yang ketinggalan bisa respon atau ada pertanyaan silakan bisa respon. Kita coba ya tutorialnya menggunakan Excel kali ini. Nah, ini ada 26 atribut atau variabel disusun dari kolom A sampai kolom Z ya. Untuk data variabelnya apa aja silakan dilihat di link yang sudah saya kasih ya. Silakan di sini ada simboling, normalized losses, producent ya. Field type-nya apa, kemudian wheelbase-nya apa, engine size-nya apa ya, sampai dengan price. Maksudnya gini. Arti dari data ini adalah data histori penjualan kendaraan. Ya, kendaraannya apa saja? Ya, kendaraannya ragam, ada Audi ya, kemudian ada Chevrolet, ada Isuzu ya, kemudian Jaguar ya, Mazda dan lain-lain. Ini kendaraannya. Nah, kalau kita langsung modeling, yang kita lakukan apa? Kita lihat nih variabelnya. Variabelnya di sini kita bagi menjadi dua ya. Ada yang kita sebut dengan variabel independen, ada yang kita sebut dengan variabel dependent. Variabel independen adalah variabel yang nantinya akan menentukan prediksi ya, yang memberikan keputusan ya. Nah, kira-kira variabel independennya apa? Tergantung kita menentukannya yang mana. Kalau saya melihatnya di sini, variabel independennya adalah dari mulai 1 sampai dengan 25. Ini adalah variabel independen. Sementara variabel dependennya adalah harga ya, price. Nah, kalau saya sudah menentukan variabel dependennya adalah harga, berarti saya akan bisa membuat suatu model. Ya, modelnya nggak tahu nih pendekatannya apa. Nanti kita lihat ya, berdasarkan data. Dari mulai data independen ini, dan dependennya adalah price. Saya akan melakukan prediksi. Ketika ada data baru di sini, ada data ke-206 contohnya. Misalkan 206 ini misalnya saya jual mobil nih. Ya, saya masukkan semua parameternya. Misalkan mobil saya Toyota, kemudian diesel ya dan lain-lain saya masukkan. Nah, kira-kira prediksinya berapa harga jual kendaraan saya? Berdasarkan apa? Berdasarkan model yang saya buat. Model yang saya buatnya berdasarkan apa? Berdasarkan data histori, data experience. Data experience yang mana? Yang ini, ya. Saya akan melakukan pelatihan training data menggunakan data ini. Modelnya model apa? Kita lihat. Dependent variabelnya adalah nilainya continuous. Kalau nilainya continuous, bisa jadi kita buatnya itu dengan menggunakan pendekatan regresi linear, ya. Jadi karena di sini continuous nilai dependent variabelnya, ya, yang diprediksi adalah bukan discrete, maka saya akan bisa menggunakan teknik regresi linear. Regresi linear ini jenisnya apa? Jenisnya misalkan karena variabelnya ada banyak, berarti saya akan menggunakan multiple linear regression. Kenapa bukan simple linear regression? Karena kalau simple kan hanya satu independent, satu dependent. Paham nggak maksudnya? Coba saya tanya dulu, kira-kira bisa dimengerti nggak semua? Saya terlalu cepat atau bagaimana kira-kira? Boleh diberikan feedback? Oke, silakan bisa dicoba dulu ya. Kalau ada feedback silakan. Takutnya terlalu cepat. Gimana, teman-teman? Suara saya masih ada nggak di sini? Kedengaran nggak? Oke, cuman satu yang jawab. Oke, ya nggak apa-apa.
Maaf, terlalu cepat. Oke, ya, saya coba kurangi ya speednya. Ya, nggak apa-apa. Tolong dikasih feedback ya. Kalau terlalu cepat, nanti boleh diinfokan. Oke, jadi gini. Berdasarkan data set yang saya dapatkan dari UCI Machine Learning Repository, saya mendapatkan di sini adalah data histori penjualan kendaraan. Ya, penjualan kendaraannya dari mulai variabelnya ya. Di sini ada variabelnya. Kita bagi menjadi dua jenis. Ada variabel independen. Variabel independen itu variabel yang menentukan prediksi. Apa yang diprediksi? Misalkan harga jual kendaraan. Nah, karena nilai variabel dependennya adalah continuous, ya. Oleh karena itu, kita akan men-treatment, kalau kita modeling nih, berdasarkan data ini, kita treatmentnya menggunakan regresi linear. Benar ya? Karena kan di sini nilainya, nilai dependent variabelnya adalah continuous. Maka kita lakukan regresi linear. Tapi kan kita tidak tahu variabel mana dari independent variabel yang banyak jumlahnya ini, ya ada 25 variabel, mana variabel yang kira-kira memiliki korelasi terhadap dependent variabel. Korelasi itu apa sih? Korelasi itu suatu hubungan di antara variabel, antara dua variabel. Kita harus cari hubungan atau korelasinya, jangan sampai kita melakukan modeling ternyata tidak ada korelasinya antara variabel independen dengan dependent. Nah, oleh karena itu, itulah fungsinya dari melakukan exploratory data. Salah satunya adalah melakukan korelasi, ya. Oke, sekarang kita coba. Sebagai contoh, misalnya saya akan mengambil, silakan bisa diikuti ya. Saya akan mengambil variabel nomor 17. Silakan bisa diikuti. 17, nomor 19, dan 25 serta 26. Ya, silakan diambil. 17 itu adalah key. Silakan diambil kolom key. Kemudian kolom S diambil, kolom Y dan kolom Z. Silakan dicopy semua buat lembar baru. Oke, buat lembar baru paste langsung di sini. Oke, silakan dilakukan ya. Kemudian klik insert di atasnya. Kita beri nama di sini engine size. Sebelahnya apa tadi? Bore. Sebelahnya lagi adalah dari apa ya? MPG. Kemudian sebelahnya lagi adalah size. Nah, sekarang kita akan coba melakukan modeling. Ya, silakan di ini bukan modeling, exploratory data ya. Langkah awalnya adalah kita coba membuat plotting dengan menggunakan scatter plot. Kenapa scatter plot? Karena scatter plot ini salah satu plot yang bisa mengukur hubungan di antara dua variabel, tapi masih secara hipotesis, masih secara dugaan. Ya, jadi silakan pilih variabel C dan D atau A dan D dulu ya, silakan A dan D, pilih seperti ini. Kemudian klik insert. Kemudian pilih chart. Saya ulangi ya. Pilih A, pilih D, pilih insert. Kemudian klik chart. Oke, sekarang kita akan membuat chart hubungan di antara variabel engine size dengan price. Kita petakan seperti ini hasilnya. Trendnya dia naik. Maksudnya naik apa? Nanti kita coba jelaskan. Oke, yang kedua silakan coba antara bor atau antara HWMPG dengan price. Klik insert, kemudian chart. Oke, seperti ini. Trendnya dia turun. Oke, saya jelaskan dulu. Ini yang kita lakukan adalah kita melakukan korelasi, ya, korelasi di antara dua variabel. Variabel yang pertama adalah engine size. Kita petakan terhadap price. Ini ya, engine size, price. Yang artinya semakin nilai engine size-nya atau ukuran mesinnya ini semakin besar, maka harga jual kendaraan semakin tinggi. Ya, benar kan? Misalkan nilai apa ukuran mesinnya misalnya 100, harga jual kendaraannya di bawah 10.000. Naik lagi nih 150, harga jualnya hampir mendekati 20.000. Naik lagi ukuran mesinnya 200, ya harga jual kendaraannya di atas 30.000. Mesinnya 300, misalkan harga jual kendaraannya misalkan di bawah
50.000. Nah, ini kan yang satu naik variabelnya, satu lagi naik juga. Ini kita sebut dengan atau dugaan kita atau hipotesisnya. Hipotesisnya untuk chart yang pertama adalah korelasi positif. Maksudnya korelasi positif itu ketika suatu variabel naik, variabel lainnya pun ikut naik juga gitu. Itu korelasinya positif. Kemudian kita lihat yang kedua. Ini kita punya suatu variabel ya, variabelnya HUMPG. Nilainya itu di awal kecil, harga jual kendaraannya tinggi. Semakin dia turun nilai HUMPG-nya, price-nya itu semakin turun ya, semakin dia tinggi semakin turun. Nah, dia hipotesis kita atau dugaan kita sementara adalah korelasi negatif. Kenapa negatif? Karena yang satu naik, yang satu turun, maka negatif. Kalau positif sama keduanya itu naik, ya positif. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan, ada pertanyaan. Jelas ya sampai sini ya. Nah, tapi ini kan masih hipotesis, masih dugaan. Dugaan itu harus bisa diselesaikan secara statistik. Benar, dugaan kita itu terbukti benar. Dugaan kita itu tidak salah. Bagaimana caranya? Kita selesaikan dengan namanya percent correlation. Ya, ini teknik di statistik. Ya. Kita berikan teknik korelasi persen. Oke, sekarang kita fokus hanya dua variabel. Anggaplah A dan B. Ya. Ini saya dilihat dulu. Oke, seperti ini. Nah, kita fokus hanya dua variabel. Kita ingin buktikan secara statistik. Silakan nanti bisa dicari Matispan correlation. Silakan nanti bisa dibaca-baca. Oke, ini teknik korelasinya. Kita akan coba selesaikan secara statistik bahwa misalkan antara variabel tadi ada korelasinya, ya. Ada korelasinya, sehingga kalau ada korelasinya, maka langkah berikutnya adalah kita akan pertahankan variabel kita. Sementara ketika tidak ada korelasinya, maka variabel tersebut akan dibuang. Paham nggak? Ya, oke. Sekarang kita lanjut lagi. Cara membuktikan ini ada korelasinya atau tidak, kita masukkan ke dalam rumus berikut. Ya. Pertama, kita hitung min antara dua variabel ini. Silakan bisa diikuti. Sebelumnya, kalau mau buang missing value, silakan ya. Ini missing value. Silakan bisa dibuang. Ini buang, ini buang. Kita di lab. Selamat wrong. Cari lagi. Kalau ada lagi. Missing value, buang. Kemudian cari lagi. Ini juga buang. Oke. Okay. Ada ya missing value ya. Nah, sekarang kita coba hitung nilai min-nya. Di Excel kan kita hanya perlu rumus average aja. Average ya, langsung dari A2 sampai A202. Oke, silakan klik average ya, dan kita tarik ke sebelah. Nah, sekarang kita sudah punya nilai min. Min dari perbesar. Min dari dua variabel kita, yaitu engine size dan price. Oke, langkah berikutnya ada lagi di sini. Ya. Yang kedua adalah kita kurangi nilai masing-masing data point kita terhadap min-nya. Ya, kita kurangi. Tapi di sini kita sebut dengan A, ini B. Ya. Tapi kita gunakan tadi min-nya itu ada di 203. Ya. Ya, sekarang kita coba. Tapi di sini kita kurangi A2. Kita kurangi dengan A203. Seperti ini. Autofill. Ya, kita lakukan yang sama. Kita kurangi B2 dikurangi dengan B203. Lakukan hal yang sama. Oke. Semua bisa mengikuti ya. Ini langkah yang kedua. Kita kurangi setiap data point 14,2 dikurangi 18,7 taruh di A. 16,4 kurangi 18,7 taruh di A di bawahnya dan seterusnya. Kita sudah dapat A dan B. Sekarang kita hitung A dikali B
A kuadrat dan B kuadrat. Ya. Kita coba B, A kuadrat, dan B kuadrat. Oke, sekarang tinggal kita hitung. Berarti A kuadratnya adalah C2 A kali B, ya, kali dengan B2. Oke. Kemudian sebelahnya, ya, C2 dikali dengan C2. Ya. Dan kita lakukan sebelahnya lagi, D2 dikali dengan D2. Tutupi lagi. Nah, sekarang kita sudah punya nilai A dikali dengan B, A kali B, kemudian A kuadrat, dan B kuadrat. Ya. Setelah itu, langkah berikutnya kita lihat lagi. Kita jumlahkan semua. Ya, sum dari masing-masing ini. Kita jumlahkan semua. Yang ini ya. Berarti nilainya adalah sum dari E2 sampai dengan E202. Oke. Kita tarik ke sebelahnya. Seperti ini. Ini langkah keempat. Dan setelah itu, langkah terakhirnya adalah kita lakukan korelasinya. Berarti ini di sini tinggal nilai A kali B. Jumlah A kali B dibagi dengan akar dari A kuadrat dikali dengan B kuadrat. Oke, kita coba. Ini adalah nilai korelasinya. Korelasinya adalah, ini kita hitung ya. Berarti E 203 dibagi dengan akar atau dengan square root ya. F 203 dikali dengan G 203. Oke, nilai korelasinya adalah 0,87. Yang artinya ketika kita mengacu kepada nilai di sini ya. Kalau nilai hasil korelasinya itu mendekati 1, ya ini mendekati 1 atau mendekati 0,9, kita bisa sebut secara statistiknya adalah terdapat korelasi yang tinggi antara dua variabel tadi. Paham nggak? Nilai kita kan korelasinya secara statistiknya kita buktikan adalah 0,87. Artinya di sini ada korelasi di antara dua variabel tadi secara positif dan tinggi. Ini sebenarnya sulit ya rumusnya. Cara lebih singkatnya gini. Ini nggak harus diikuti ya. Ini cara singkatnya gini aja. Gunakan rumus korel. Ya. Sudah ada rumus Excel-nya. A2 sampai dengan A202. Dan variabel satu lagi adalah B2 sampai dengan B202. Oke, nilainya sama ya. Nah, ini rumus cepatnya. Ya, rumus cepatnya tinggal masukkan korel apa data yang pertama dan relasinya ke data yang kedua. Dan ternyata keduanya sama nilainya. Ya. Ini dengan rumus yang panjangnya, sesuai dengan Math Ispan tadi, nanti kalian bisa coba di komputer masing-masing. Yang kedua adalah berdasarkan rumus korel, dan hasilnya akan sama seperti itu. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Artinya gini, artinya ya, artinya kita kan tadi sudah membuat suatu chart ya di sini. Kita buat suatu chart, dan chartnya itu apa nilainya itu dia ini kalau udah di ini kita coba buat chartnya. Chartnya tadi kan grafiknya dia naik ya, click insert kemudian chart. Oke, oh jadi kayak ini chartnya ini ya. Nah ini, nah ini yang chart ini adalah dugaan atau hipotesis. Hipotesis itu masih dugaan. Dugaan saya adalah variable engine size memiliki korelasi terhadap harga jual kendaraan. Masih dugaan. Dan kita buktikan secara statistik dengan menggunakan rumus korelasi, percent correlation yang tadi saya sudah demokan. Dan ternyata hasilnya adalah 0,87. 0,87 itu apa? Kalau kita lihat lagi di tabel korelasinya, artinya di sini secara positif ada korelasi antara dua variabel tadi. Artinya benar, dugaan saya ini diterima. Hipotesis saya ini benar. Maka variabel engine size berpengaruh terhadap harga jual kendaraan. Karena dia berpengaruh, maka variabel engine size kita pertahankan di dalam variabel kita. Nih, semuanya kita pertahankan. Kenapa? Karena ada korelasi di antara engine size dengan price.
Kalau misalnya hasil korelasinya, contoh ya, misalkan kita lakukan antara S dengan Z, ini contoh, kita buat lembar baru. Langkahnya tadi sama ya, ini kalian bisa coba missing value-nya dihapus, ya, missing value-nya dihapus, seperti ini, silakan bisa dihapus, delete, missing value-nya udah nggak ada ya, oh masih ada satu, delete lagi, ya, dan lain-lain. Oke, nah, sekarang kita akan buat chart-nya di sini. Ternyata chart-nya di sini mungkin hampir secara positif, tapi pasti, maksudnya kita belum tahu kan kalau tidak dibuktikan secara statistik. Caranya sama seperti tadi, kalau mau cara cepatnya gunakan rumus korel. Korel dari A2 sampai dengan A197. Gitu. Dan pasangannya adalah B2 sampai dengan B197. Seperti ini, oh ternyata 0,54 nilai korelasinya. 0,54 mendekati 0,5, berarti low positive correlation. Ada korelasi tapi secara rendah, positif rendah gitu. Yang mungkin jadi pertimbangan kita nih, pertimbangan kita adalah saya tidak akan pertahankan variabel bor ini. Variabel ini tidak akan saya pertahankan gitu. Ya, jadi dari semua variabel yang kita miliki, mungkin hanya beberapa variabel saja yang akan kita pertahankan. Sisanya itu kita buang. Tujuan kita buang apa? Ya kalau tidak ada korelasi, kenapa harus kita pertahankan? Gitu kan? Oleh karena itu, itulah tujuan kenapa kita harus tahu data kita. Jangan sampai kita langsung melakukan modeling tanpa tahu dulu ini ada kaitannya atau enggak antara variabel ini secara statistiknya ada korelasinya atau tidak. Nah, itu harus kita perhatikan dengan benar. Paham ya? Oke, okay. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi misalkan udah kalian coba semua nih dari semua variabel, ternyata yang memiliki korelasi itu hanya kolom engine size dengan price saja. Misalnya ini korelasinya di sini. Oke, okay. Hanya dua nih variabelnya, yang lainnya nggak ada korelasi. Bisa jadi seperti itu. Berarti hanya dua nih, engine size dan satu lagi adalah price, ya. Hanya dua variabel ini yang memiliki korelasi. Artinya apa? Treatment-nya, modeling kita apa kira-kira? Ada yang bisa bantu jawab nggak? Sudah tahu nih, yang punya korelasinya hanya engine size dan price. Modeling kita pakainya apa? Ada yang bisa bantu jawab? Ayo, ada yang bisa bantu jawab nggak? Modeling-nya pakai apa kira-kira? Mungkin saya tanya aja ya. Saya coba tanya. Bu Yuyun, boleh saya tanya ke peserta mungkin? Boleh ya, baik. Ya mungkin saya tanya, kira-kira modelingnya apa? Ada yang bisa bantu jawab nggak? Modelingnya apakah menggunakan teknik klasifikasi, teknik regresi, ya teknik clustering, kira-kira apa jawabannya? Halo? Oke, mungkin saya kasih waktunya, silakan. Kira-kira kalau kasusnya tadi, misalkan dari data histori penjualan kendaraan, saya hanya memiliki satu independent variable yang memiliki korelasi terhadap dependent variable, kira-kira modeling saya apa dan alasannya apa kira-kira? Kalau nggak ada yang mau jawab, saya jawab nih. Ya, jadi jawabannya adalah, saya akan menggunakan tekniknya adalah simple linear regression. Kenapa kita menggunakan simple linear regression? Karena di sini hanya satu independent yang kita gunakan dan satu dependent yang akan diprediksi. Dan nilai yang diprediksi adalah continuous. Sehingga karena nilainya continuous, maka teknik yang kita gunakan adalah regresi linear. Ya, untuk memprediksi, misalkan, saya misalkan, Pak, saya mau jual mobil saya nih. Misalnya. Oke, karena di sini hanya satu variabel, misalkan, saya tanya nih variabelnya, mobil kamu apa? Engine size-nya berapa? Misalkan. Oh, mobil saya engine size-nya ukuran mesinnya misalnya 250. Nah, ini kan kerjaannya model kita nanti. Model kita itu akan memprediksi kira-kira berapa harga jual kendaraan yang sesuai. Berdasarkan apa? Berdasarkan data histori ini. Paham nggak? Dengan apa? Regresi linear. Nah, oleh karena itu, inilah alasan kenapa kita perlu melakukan exploratory data. Agar kita mengetahui model apa yang akan kita jalankan, dan kita bisa dengan tepat
mengelola model kita. Jadi membuat model itu tidak bisa asal-asalan. Misalnya, Pak, saya mau pakai SVN. Alasannya apa pakai SVN? Ya, ini saya kasih tahu. Kapan kita menggunakan SVN? Ya, ada namanya linearly separable. Ya, jadi suatu data yang mungkin akan bisa dipisahkan secara linear. Ya, ini cocok treatmentnya adalah menggunakan SVN. Kenapa menggunakan SVN? Karena sifatnya SVN, kita hanya perlu mencari suatu margin. Ya, kita mencari suatu margin di sini. Kemudian kita tarik hyperplane, udah bisa lakukan modeling. Ketika ada data baru, kalau masuknya di dalam margin yang dekat ke merah, maka dia kelas merah misalnya. Misalnya data baru lagi masuk ke sini, masuknya kelas hijau dan sebagainya gitu ya. Jadi itu alasan kenapa pakai SVN. Kemudian alasan lain, kapan saya menggunakan neural network ya? Jadi ini ada suatu model nih neural network sampai saat ini banyak digunakan, bahkan semakin berkembang, bahkan semakin menuju ke deep learning ya banyaknya. Nah, kapan kita menggunakan neural network dan deep learning? Ketika kita ingin membuat suatu model yang mana hasilnya, hasil prediksi model tadi bisa mendekati nilai asli kita. Ya, itu alasan kenapa kita menggunakan neural network. Tapi konsekuensinya apa dengan neural network? Komputasinya tinggi, ya. Mungkin kita mengenal model CNN. CNN itu kalau kita jabarkan di dalam algoritma komputasi kita, ya, secara komputasi sebenarnya rendah ya kalau kita bandingkan dengan LSTM, karena kalau CNN itu biasanya ON per K ya, setiap data kita dibagi dengan kernel ya diproses. Jadi komputasinya, kompleksitas algoritmanya adalah ON per K. Sementara ketika kita menggunakan SPM STM ya atau RNN ya, maka kita menggunakan model yang komputasinya adalah ON ya. ON-nya di neural network akan berbeda dengan ON-nya di program lain. Dan itu memakan cukup banyak komputasi. Jadi kita harus tahu dulu alasan kenapa kita menggunakan suatu model. Ini biasanya kita pelajari di dalam exploratory data. Oke, saya lanjut lagi. Misalkan saya telah melakukan uji coba terhadap semua data ya, korelasinya antara Q dengan Z, kemudian antara S dengan Z, antara Y dengan Z misalkan. Anggaplah di sini misalnya saya mendapatkan dua variabel yang memiliki korelasi tinggi ya di sini, yaitu misalkan nilainya yang ini ya, ini tadi adalah highway MPG ya. Jadi di sini saya mendapatkan dua independent variabel dan satu dependent variabel, maka treatment saya tidak bisa menggunakan model simple linear regression, tapi saya bisa menggunakan model lainnya seperti multiple linear regression ya. Nah, itu adalah pilihan teman-teman ya sebagai data scientist, data analyst, kita harus bisa menentukan model apa yang terbaik yang akan kita gunakan seperti itu. Baik, mungkin saya siapkan satu materi lagi mengenai modeling neural network. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan sebelum saya buka materinya? Sambil saya coba demokan di tulis tangan juga. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan nggak sejauh ini? Sambil saya siapkan dulu ya bahannya. Silakan kalau ada pertanyaan, mungkin saya tunggu 1 menit ya, saya siapkan dulu bahan.
Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut lagi ya. Sekarang kita akan coba membuat suatu model. Modelnya ini adalah berbasis neural network, ya. Jadi setelah kalian tahu kapan kita memilih satu model tadi, ya, misalkan contohnya Pak Sam menggunakan SPM, ketika apa? Ketika data kita pisahkan, kita letakkan di dalam ruang vektor, dan itu bisa mendapatkan suatu hasil atau representasinya itu adalah bisa dipisahkan secara linear. Kalau saya menggunakan naik bias, misalkan ketika misalkan saya ingin membuat suatu pemodelan ya berdasarkan teori bias, Px given Y sama dengan Py given X dikali Px per Py, ya kita lakukan modelingnya berdasarkan teori bias. Kapan kita menggunakan misalkan KNN, ketika kita ingin membuat suatu model yang mana kita akan mengetahui nilai data training ya, atau nilai data inference kita terhadap masing-masing nilai training data. Kapan kita menggunakan clustering, ketika kita tidak memiliki cukup banyak label yang ada di dalam data kita, ya maka kita akan menggunakan clustering. Kapan kita menggunakan neural network, ketika misalnya kita ingin memodelkan suatu data ya yang mana tidak bisa dipisahkan secara linear, dan juga kita membutuhkan hasil yang misalnya hasil yang mendekati nilai label kita, itu kita bisa menggunakan neural network. Tapi akar dari semua ini adalah eksploratori data, ya. Jadi setelah kita melakukan proses eksplorasi data, kita mengenal data-data kita, ya, kita mengenal mean kita, kita mengenal standar deviasi dari masing-masing data kita, barulah kita memilih model apa yang digunakan. Ya, salah satu contoh model yang banyak digunakan saat ini adalah neural network. Ya. Jadi neural network itu secara prinsip konsepnya adalah ya, kita akan mencari suatu nilai yang mana hasil prediksi dari model kita itu mendekati nilai asli kita. Ya. Misalnya sebagai contoh, misalkan saya punya suatu input ya. Inputnya adalah ya ini kita buat ya inputnya ini banyak ya, kemudian inputnya seperti ini, kita sebut ini dengan XI ya. XI ini adalah nilai input kita, kemudian kita akan punya suatu nilai layer komputasi kita sebut dengan HI ya, yang mana HI ini berarti ya, seperti ini ya. Dan kita akan punya nilai output kita ya seperti ini. Ya. Nanti nilai X-nya ada X1, ya ada X2, X3 sampai dengan X yang ke T. Kemudian H-nya juga sama, ada H1, ya H11 dan H12 ya di sini. Dan Y-nya juga sama ya. Seperti itu. Dan untuk menghubungkan antara suatu nilai ini kita sebut neuron ya, yang ini kita sebut neuron. Untuk menghubungkannya kita sebut di sini dengan bobot. Ada dua bobot. Ada bobot kita sebut dengan W ya. WIT misalkan ini W11. Kemudian W12, W13. Yang ini W1T misalkan. Ya ini juga sama. Yang garis ini, garis ini, garis ini kita sebut dengan bobot juga, misalnya V ya. V I T misalkan. Jadi di sini ada nilai input kita sebut dengan X, kemudian ada nilai komputasi yang kita sebut dengan H, dan kita punya nilai Y ya. Ya di sini adalah suatu prediksinya seperti itu. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita akan menghitung di sini komputasinya, lihat yang ini ya, yang saya tanya. Kita akan menghitung nilai hidden. Ya, hidden ini adalah suatu nilai komputasi yang kita hitung. Hidden ini yang ini. H11 atau H1 aja ya. Nilai hidden-nya bisa kita hitung dengan cara yaitu kita buat sigma ya.
yaitu dari x di x i dikali dengan w i t. Yang artinya adalah, misalkan di sini nilai h 1 adalah, yaitu nilai x 1 dikali dengan w 1 ditambah dengan x 2 dikali dengan w 1 ya, ditambah dengan x yang terakhir dikali dengan w 1 kayak itu maksudnya ke berapa gitu ya. Oke, setelah itu di sini kita akan mendapatkan suatu nilai yang mungkin range-nya akan berbeda satu sama lain. Ketika masuk ke H11 dan di sini H12, range-nya akan berbeda. Sehingga kita perlu melakukan suatu aktivasi. Ya, kita lakukan aktivasinya ya dengan cara yaitu kita aktivasikan dengan fungsi X, ya, fungsi aktivasi. Ya, fungsi aktivasinya kita masukkan misalkan nilai fungsi aktivasinya biasanya tergantung kita. Misalkan kita ingin menggunakan fungsi aktivasinya ada banyak ya. Nanti kalian bisa milih fungsinya apapun itu, misalkan di antara ReLU, ya, sigmoid, kemudian tangan hyperbolik, ya, ada sine function dan lain-lain. Ada banyak fungsi aktivasinya. Misalkan saya gunakan ini fungsi aktivasi itu di sini untuk mendapatkan nilai perubahan dari neuron di dalam hidden menjadi nilai nilai sesuatu, ya. Misalkan saya coba ukur dengan menggunakan ReLU. Nah, bagaimana cara membuat fungsi ReLU? Ya, kita bisa gunakan yaitu nilai jika nilai HP-nya lebih besar daripada 0, ya, maka pertahankan nilainya dan selain itu kita jadikan 0. Ini ReLU. Bagaimana kalau kita ingin menggunakan suatu nilai sigmoid? Ini saya hapus dulu ya. Saya lihat. Sigmoid. Sigmoid itu ketika kasusnya adalah saya ingin menghasilkan suatu nilai yang mana nilainya itu berada di dalam suatu range. Keluaran dari neuronnya adalah di antara 0 sampai dengan 1. Maka kita akan gunakan rumusnya 1 dibagi dengan 1 ditambah dengan eksponen pangkat negatif X atau negatif H. Sehingga apapun yang dimasukkan ke dalam sigmoid ini, maka nilainya itu akan berada di antara range 0 sampai dengan 1. Bisa dipahami nggak? Ini sigmoid. Dan fungsi aktivasi lainnya. Nah, keluaran dari sini, ya, nilai nilai H ini, ya, akan kita kalikan dengan V. Ya, untuk menghasilkan nilai Y. Maka kita hitung nilai Y I kita adalah yaitu nilai sigma, ya, sama ya, dari nomor 1 sampai dengan P, yaitu H I dikali dengan V I T. Ya, ini nilai Y kita. Ya, nilai Y kita di sini kita bisa hitung dengan YI ya, bukan ini YP. Y prediksi kita adalah nilainya adalah H dikali dengan bobot. Nah, di sini kita akan mengukur apa hasil model kita. Ini sama dengan label asli kita ini. Ya. Apakah sama? Kalau misalkan sama, maka kita akan ya bisa jadi modelnya ini sudah konvergen, nanti kita lihat. Cara mengukurnya adalah kita hitung dengan menggunakan loss function. Ya, loss function itu apa ya? Kita bisa menggunakan misalkan loss function-nya adalah mean square error. Ya, kita hitung. Kita akan hitung dengan rumus MSE-nya adalah 1 per N akar dari YP dikurangi dengan YI di N. Ya, ini nilai mean square error. Ya. Nah, kita dapatkan hasilnya, nanti baru kita akan lakukan pengubahan bobot. Kenapa kita ubah bobot ya? Agar kita bisa mengulang prosesnya dari awal, atau kita sebut dengan feed forward. Feed forward neural network. Dan ketika kita sudah dapat nilai errornya, maka kita akan bisa menentukan masing-masing error ini terhadap nilai masing-masing bobot ya, atau kita sebut dengan back
Allah. Nah, cara menurunkannya ya turunan biasa. Jadi misalkan contoh, kita akan menurunkan nilai, misalkan contohnya adalah turunan dari W. Ya, bagaimana caranya? Yaitu kita dapatkan dari nilai do error kita dibandingkan per do Y kita, kemudian do Y per do V, kemudian do V per do H, do H per do W. Nah, ini adalah nilai turunan dari delta W. Ya. Oke, salah. Sudah sebentar, ini nilai delta ya. Oke, setelah kita turunkan terhadap masing-masing bobot, diturunkan terhadap masing-masing bobot. Kenapa? Karena bobotnya mau kita ubah. Nah, oleh karena itu kita akan mengubah nilai bobot. Ya, bagaimana cara mengubah nilai bobot? Ya, kita akan ubah dengan cara ini saya tulis di tengah ya. W baru adalah, ya, ini nggak buat. Mungkin kita coba hapus dulu yang ini dulu ya. Kali saya hapus. Jadi di sini adalah W baru, yaitu dengan cara W lama, ya, kemudian dikurangi dengan learning rate dikali dengan nilai delta W, ya. Delta ini tadi nilai turunannya. Nah, sehingga kita memiliki nilai bobot baru. Bobot barunya ada bobot baru W, bobot baru V. Kita akan update nilai bobot keduanya dengan cara W lama dikurangi dengan learning rate dikali dengan delta bobot, ya. Kalau bobotnya V berarti delta V-nya. Nah, sehingga nilai yang sebelumnya misalkan bobotnya nilainya 0,5, ini misalnya 0,2, ya akan di update nilainya. Jadi misalkan di update hasilnya 0,1, ini 0,8 ya, dan seterusnya. Ya. Sehingga kita ulang lagi prosesnya forward di sini. Ya, sampai kapan? Terus, sampai misalnya error-nya berkurang. Oke, sebagai contoh, misalkan saya akan coba buat satu ini baru ya. Kita coba buat satu ini baru. Jadi, misalkan iterasi pertama misalkan nilai error-nya adalah 0,5. Iterasi kedua, misalkan nilai error-nya adalah nurun nih, 0,45. Iterasi ke 10 misalkan 0,3, iterasi ke 20 misalkan 0,15. Nah, iterasi ke 21 misalnya 0,15. Artinya karena sudah tidak ada penurunan error di sini, kita sebut ini sudah konvergen. Yang artinya kalau sudah konvergen, ini sudah bisa dinyatakan bahwa ini adalah bobot terbaik kita. Ya, ini adalah model terbaik kita. Nah, sehingga nanti kalau kita petakan di dalam suatu gradien, ya, ini gradiennya, ini T-nya waktunya, ya, T-nya, ya, jadi misalkan iterasi pertama di sini, turun nih errornya, turun terus, turun lagi. Nah, jangan sampai kita terjebak nih. Kita menganggap ini sebagai error paling optimalnya. Ternyata sebenarnya enggak, masih ada lagi nih, di sini turun lagi. Turun lagi, naik lagi, ya. Nah, sampai benar-benar turun. Nah, jangan sampai kita salah menentukan ini adalah nilai error paling optimal kita, ya. Nah, caranya ini kita bisa sebut dengan teknik optimisasi neural network, ya. Mungkin tidak kita pelajari hari ini, tapi ini bagian dari modeling juga, sehingga nanti kalau kalian ada waktu untuk pelajari model optimasi, ya, neural network, bagus banget, karena kita bisa mengoptimasi ini neural network-nya ya lebih baik lah seperti itu. Oke, mungkin sampai sini kalau ada yang mau ditanyakan silakan boleh ditanyakan. Oke, sudah jelas ya misalnya. Baik, jadi tadi salah satu contoh modeling. Ya, tadi salah satu contoh modeling dengan menggunakan neural networks, ya, jadi bisa digunakan sebagai salah satu opsi untuk kita melakukan modeling terhadap data kita. Ya, di awal tadi kita sudah pelajari exploratory data, kita bisa mengenal data kita, bisa menentukan variabel mana yang
akan kita pertahankan, variabel mana yang akan kita gunakan untuk modeling. Kemudian yang terakhir adalah modelingnya, ya, kita akan memilih model yang kira-kira tepat untuk kita implementasikan ya di dalam pemodelan kita, bisa dengan Python, bisa dengan Excel, bisa dengan tools lainnya ya, MATLAB ya dan lain-lain itu bisa. Ya mungkin penjelasan dari saya cukup sekian, mungkin Bu Yuyun kita bisa lanjutkan ke tanya jawab mungkin ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Oktav atas penjelasannya. Oke, silakan adik-adik yang mungkin ingin bertanya terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh Pak Oktav tadi, silakan bisa raise hand atau barangkali malu gitu ya, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat ya. Boleh, boleh. Nanti akan kita bacakan. Ada pertanyaankah hari ini dari teman-teman sekalian? Atau mungkin harus di-trigger dulu kali ya Pak ya, sama dosennya Pak ya. Biasanya harus seperti itu kalau di kelas. Biasanya seperti itu. Iya Pak, ini ya, mungkin yang sering dialami juga atau mungkin sering ditemui oleh adik-adik terkait dengan data yang dikumpulkan. Karena kan kita tidak bisa expect terlalu tinggi pada data yang kita dapatkan ya Pak. Tidak jarang juga kita menemui adanya noise gitu ya. Bagaimana cara mengidentifikasi noise dari sebuah data, kemudian mungkin ada tips dan trik terkait mengatasi noise yang ada di data yang kita punya itu. Baik. Ya, baik. Noise pada data itu mungkin akan banyak ditemukan ya pada beberapa kasus. Terutama kasus-kasus yang terkait dengan menangani data gambar. Data domainnya mungkin bukan tabular. Ya, misalkan terkait speech, ya, terkait gambar. Kebetulan bidang saya di bidang speech. Speech dan translasi mesin. Jadi mungkin kalau perlu share di bidang tersebut, insya Allah bisa share juga. Nah, jadi contohnya saya ambil di domain saya, domain speech. Di dalam speech itu, ketika kita mengelola data speech ya, yang mungkin data aslinya itu adalah audio wave ya atau gelombang suara, pastinya kita akan ubah ke dalam bentuk fitur yang merepresentasikan dari task kita yang akan dikerjakan. Karena kan sesuai konsepnya Prof. Tom Mitchell tadi, kalau kita menggunakan machine learning, kita harus menerapkan PTE tadi, performance, task, dan juga experience. Data experience-nya sudah ada, kemudian task-nya sudah ada, dan satu lagi adalah performance-nya. Nah, performance ini bisa kita tingkatkan, ya. Dan salah satu cara meningkatkannya adalah kita bisa remove noise-nya. Contoh pada data speech, noise-nya itu misalkan pada gelombang audionya kita petakan dalam waveform, itu banyak sekali noise suara-suara yang tidak diinginkan. Misalkan. Cara menghandlenya bagaimana? Sekarang sudah banyak library-nya di Python, itu ada namanya Librosa. Librosa itu library untuk melakukan pre-processing terhadap data. Nah, sebenarnya konsepnya di sini adalah pre-processing. Bagaimana cara kita menghandle noise data itu bisa dihandle dengan cara teknik pre-processing. Contoh kalau misalkan di speech, ya, kita lakukan audio pre-processing. Kita remove noise background-nya, ya, kemudian kita coba petakan di dalam ruang vektor, ya, kemudian kita coba petakan di dalam fitur yang merepresentasikan suara. Di speech itu banyak banget, misalnya seperti ada spektrogram, ada chroma feature, ada amplitude envelope ya dan lain sebagainya. Dan masing-masing cara treatmentnya berbeda, gitu. Jadi tergantung jenis fiturnya. Kemudian contoh di gambar, kalau di gambar itu juga noise-nya banyak. Salah satu contoh yang paling kelihatan adalah sky, awan, ya. Ketika kita melakukan klasifikasi, misalnya land use cover, land cover classification. Kita mau mengklasifikasi ini perbedaan antara misalnya sawah dengan hutan. Nah, salah satu yang menjadi noise pada data kita adalah sky. Sky itu nanti perlu kita treatment, caranya adalah kita memberikan threshold, biasanya kalau digambar. Sehingga kalau misalnya kelihatan threshold-nya ini adalah sky atau awan, kita bisa menggunakan teknik untuk thresholding. Contohnya yang paling mudah digunakan adalah OTSU, contoh OTSU threshold. Kita remove background atau sky ya di dalam data kita. Nah, itu bisa dilakukan seperti itu.
atau misalkan gambar tadi kita ekstrak ya, kemudian tetapkan di ruang vektor, kira-kira dia apakah ada suatu outliers atau enggak, itu juga bisa dilakukan. Sebenarnya tekniknya banyak, kalau ditanyakan tekniknya bagaimana tergantung dari jenis data kita dan fitur serta apa yang mau kita lakukan untuk menghandle noise data tadi. Mungkin jawaban saya seperti itu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Oktav atas jawabannya tadi. Selanjutnya mungkin bisa disambung pertanyaan oleh teman-teman sekalian. Masih malu-malu juga, Bu, pertanyaannya. Dari teman-teman. Ada pertanyaankah dari teman-teman sekalian? Nah, baik, ini harus di-trigger lagi kayak sama dosennya nih, Pak. Ini mungkin lebih ke ini ya, Pak ya. Profesi sebagai seorang data scientist atau data analis, tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Oktav juga bahwa sekarang banyak sekali lapangan kerjanya di berbagai bidang, banyak membutuhkan profesi sebagai data scientist atau data analis. Nah, mungkin ada ini, Pak, ada tips dan trik, ya, tips dan trik lagi. apa aja sih sebenarnya yang harus kita pelajari, Pak? Nah, mungkin teman-teman di sini berkenan untuk apa namanya nanti setelah selepas kuliah, saya pengen jadi data scientist. Kalau dulu kan mungkin lebih ke programmer dan lain sebagainya. Nah, kalau sekarang mungkin data scientist bisa menjadi pilihan lagi nih untuk teman-teman yang ingin berkarir di dunia IT. Nah, kira-kira yang harus dipersiapkan apa aja, Pak? Ya, jadi untuk menjadi seorang data scientist ini berdasarkan referensi dan pengalaman ya. Jadi saya juga sebagai praktisi juga, selain sebagai pelaku usaha gitu. Ya, jadi salah satunya adalah menguasai domain expertise ya. Jadi karena gini, banyak sekali job di data scientist ya yang terjadi. Contoh di bulan ini saya menghandle kami lagi menyiapkan data terkait politik. Nah, berarti kan saya harus mengetahui domain politiknya, Bu, seperti itu. Jadi kemampuan kita untuk menguasai suatu domain expert tadi menjadi salah satu kriteria kita menjadi data scientist yang handal, gitu. Karena case study-nya itu banyak banget. Di beberapa bulan lalu saya mengelola data pertanian, kemudian ganti lagi ke data perminyakan, kemudian ganti lagi ke livestock, misalnya. Nah, itu kan artinya domain expertnya bervariasi gitu satu sama lain gitu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah tentu saja pendekatan bagaimana kita pendekatan statistik mungkin ya, atau matematik dan programming kita ini juga penting untuk menjadi seorang data scientist. Tapi sebenarnya tidak harus yang advance banget gitu. Yang penting kita punya esensialnya. Jadi misalnya Pak, saya nggak bisa terlalu dalam nih matematiknya, nggak jadi masalah untuk menjadi seorang data scientist. Ya, karena kan tidak harus menguasai matematik benar-benar fokus, enggak ya. Tapi kita bisa lebih mengetahui esensialnya aja. Contoh misalnya neural network, berarti kan misalnya persamaan linear ya, itu harus kita kuasai. Atau misalkan statistik ya, mungkin biasnya gitu. Jadi hanya spesifik topik aja gitu. Dan lain-lain mungkin programming ya, programming juga penting karena yang saya ketahui saat ini ya, banyak yang terjadi adalah kita itu hanya menggunakan library saja biasanya. Tapi kan ketika mengerjakan suatu pekerjaan riset, kan saat ini kan pekerjaan data scientist, data analytics itu banyak juga di instansi riset ya. Dan ini membutuhkan suatu kemampuan untuk memodifikasi model. Ya, model tadi misalkan saya membuat modelnya itu mau saya concat, saya gabung antara misalkan model X dengan model Y. Bagaimana caranya? Nah, ini kan kemampuan untuk kita bisa memodifikasi algoritma atau model. Nah, sehingga mungkin bisa disiapkan dari sekarang ketika membuat suatu program, itu jangan sampai kita hanya menggunakan library misalkan ya, tapi bisa menggunakan from scratch. Sekali-sekali nyoba from scratch ya. Seperti karena ini menurut saya bermanfaat banget, kita coba dari basic, sehingga ketika kita memodifikasi suatu model, kita sudah tahu, oh caranya seperti ini. Menambahkan optimasi, kita sudah tahu caranya seperti ini. Gitu. Mungkin seperti itu, Bu, dari saya.
Ya, jadi harus banyak-banyak ini ya Pak ya, belajar studi kasus yang paling ya. Tidak ada atau terjadi di sekitar kita ya Pak ya. Mungkin ada referensi Pak, barangkali ada web atau mungkin sumber-sumber terkait yang bisa dijadikan acuan oleh teman-teman mahasiswa untuk mempelajari seperti apa sih kasus-kasus yang kita bisa selesaikan dengan menggunakan konsep data science di data science ini. Ya, sebenarnya kalau kalau saya rekomendasikan ya saya rekomendasikan bisa ya Academy pasti. Ya nanti bisa dilihat di youtube.com/bisa.ai dan kalau salah ya bisa.ai. Kita portfolio based, jadi bisa jadi apa portfolio buat teman-teman juga mengerjakan case study di bidang tersebut. Seperti itu. Wah, menarik sekali ya Pak ya. Jadi sampai sudah ada apa sudah dibuat sudah bisa dijadikan portofolio bagi mahasiswa ya Pak ya. Nah ini mungkin ini ya tambahan untuk adik-adik yang mungkin ingin menekuni bidang data scientist atau data analis, jangan khawatir. Tadi juga di awal sudah diberikan apa namanya lingkupnya seperti apa ya. Jadi nggak terlalu yang matematis statistik gitu ya Pak ya. Tapi juga kita ada konsep-konsep IT-nya di situ juga ada. Oke, ada pertanyaan lagi dari teman-teman terkait materi yang sudah disampaikan. Mungkin yang punya ini, yang punya tugas akhir, baik di capstone atau di skripsinya mandek misalkan, datanya mungkin ada kenapa gitu ya. Nah, ini bisa dikonsultasikan dengan Pak Oktav. Adakah yang mungkin mengalami kendala dalam pengerjaan tugas akhirnya? Entar lagi kita ini ya, bulan depan sudah mulai masuk presentasi ya untuk yang capstone project ya. Jadi silakan segera dikerjakan ya, diselesaikan. Kalau mau nilainya keluar. Oke, gimana? Ada pertanyaan dari teman-teman sekalian? Saldo e-walletnya nanti muap ya, kalau nggak dikasihkan ya ke teman-teman nantinya. Saya lagi deh Pak yang tanya Pak. Ini Pak, kalau misalkan kita mau masuk ke perusahaan gitu ya, sebenarnya portofolio itu benar-benar dipertimbangkan ataukah memang mungkin ada perusahaan yang memang menilai dari semacam nilai gitu ya, karena kan mungkin tidak semuanya berbasis portofolio atau mungkin ada yang memang memberikan kepercayaan kepada apa ya, kepada orang-orang baru untuk memimpin sebuah proyek gitu misalkan. Itu seperti apa Pak gambarannya, mungkin bisa dibagi kepada adik-adik. Ya, sebenarnya dalam rekrutmen ya, ini karena kebetulan kita juga punya partner ya dari apa ya Top Karir dan lain-lain, itu kan kebetulan partner kita. Jadi kami melihat untuk proses rekrutmen itu salah satu ya tidak semuanya dengan portofolio. Jadi ditanyakan portofolionya apa sih yang sudah pernah dibuat. Nah, proyek capstone di kampus masing-masing ini menjadi salah satu cara kita untuk bisa apply pekerjaan ini gitu, data scientist atau data analis dan lain-lain. Mungkin saya sedikit share ya, di tahun 2017 saya melamar, pada saat itu belum buat startup, jadi saya melamar pada salah satu posisi sebagai researcher di luar ya, ada salah satu kampus di luar negeri. Membutuhkan suatu internship researcher lah pada saat itu. Jadi pada saat itu saya apply di salah satu kampus tadi di Jepang, sebenarnya di Jepang, di Narita Institute of Technology, NICE, dan kebetulan diterima dan seleksinya hanya satu, portofolio. Jadi hanya itu aja. Kamu pernah buat apa di bidang pada saat itu saya bidangnya adalah translasi mesin. Sampai saat ini saya menekuni bidang itu. Jadi translasi mesin. Oh, saya pernah buat translasi dari bahasa Indonesia ke bahasa Sunda pada saat itu. Oh. Saya buat. Nah, akhirnya
bisa di-apply, maksudnya bisa diterima langsung tanpa ada testing sama sekali. Dan itu, jadi salah satunya portofolio tadi bisa membuat kita selangkah lebih lebih mudah untuk apply ke suatu posisi gitu. Ini contoh yang terjadi di saya aja ya, seperti itu mungkin. Ini yang benar-benar berbasis experience ya Pak ya. Jadi untuk portofolio itu sebenarnya proyeknya tidak harus yang terlalu gimana-gimana sebenarnya ya Pak ya. Kadang yang betul, tidak harus real. Ya, kadang yang kita temukan hal-hal yang sepele terjadi di sekitar kita atau mungkin bisa dikembangkan dari tugas-tugas kuliah ya Pak ya, tugas akhir mata kuliah sebenarnya bisa dijadikan portofolio juga ya Pak ya. Betul, apalagi sekarang kan sudah banyak kampus yang menerapkan konsep project capstone. Ya. Ini menurut saya salah satu yang terobosan yang luar biasa. Beberapa minggu lalu saya ketemu Prof. Saiful di Malang misalnya. Jadi banyak diskusi ternyata project capstone ya. Jadi memang salah satu terobosan yang luar biasa bagus project capstone ini, bahkan sampai di kampus Merdeka pun ya sama kami juga konsepnya karena banyak diskusi dengan beliau. Kira-kira apa Prof nih yang bisa ini project capstone? Oke, akhirnya kita bisa diterima gitu. Sebenarnya balik lagi dari Prof juga nih ide-idenya gitu. Jadi sekarang banyak yang lebih menyukai ketika ada suatu project capstone yang mana bisa dipublish. Nah saat ini kami di Saya Academy menyediakan sarana untuk mempublish project capstone-nya tadi gitu. Ini salah satu caranya seperti itu. Dan biasanya banyak rekruter yang melihat proyeknya apa sih? Oh ini proyeknya. Biasanya nggak ada tahap lanjutan, jadi langsung ketika melihat oh ini proyeknya bagus, langsung diterima. Dan sampai saat ini saya terus terang di perusahaan pun mencari data saintis itu sulit. Kenapa? Demand-nya tinggi, supply-nya sedikit. Ini peluang teman-teman nih di sini. Iya, benar. Seperti itu. Peluang yang sangat besar sebenarnya ya Pak ya. Kalau mungkin dulu lebih banyak yang dibutuhkan programmer dan lain sebagainya. Kalau sekarang ada lagi nih data scientist dan data analis gitu ya Pak ya. Betul, iya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak dari teman-teman? Waduh, masa diborong sama dosennya ya. Ini harusnya dosennya yang dapat saldo e-wallet nih. Baik, mungkin udah nggak ada pertanyaan lagi, Pak. Ini dari teman-teman. Oh, alhamdulillah. Akhirnya ada pertanyaan juga dari Mas Bima Jati. Oh, ini mungkin langsung diutarakan ya pertanyaannya. Mas Bima Jati, silakan. Iya, Pak. Saya mau tanya. Itu kan tadi menghitung tentang korelasi gitu kan. Nah, itu semisal korelasinya itu nilainya itu rendah semua. Nah, itu apakah ada kesalahan di pemilihan variabelnya atau ada kesalahan datanya gitu, Pak? Terima kasih. Baik, langsung saya jawab aja ya. Ya, jadi korelasi itu kalau nilainya negatif, itu tidak jadi masalah. Karena kalau negatif mendekati minus 1, artinya masih berkorelasi tapi secara negatif. Maksudnya secara negatif itu yang satu variabelnya nilainya naik, yang satu turun, itu masih memiliki korelasi. Dan ketika mendekati minus 1, maka variabel itu wajib kita pertahankan. Jelas ya. Tapi yang mungkin akan kita remove variabelnya adalah yang mendekati nilai 0. Misalnya 0,1, minus 0,3, 0,4, itu bisa kita jadikan opsi untuk di-remove. Karena tidak ada korelasi antara dua variabel tadi. Nah, biasanya apa sih yang menyebabkan variabel ini tidak ada korelasinya? Ya, salah satunya adalah data experience-nya. Memang dari datanya itu misalnya gini. Saya kalau menjual mobil, ini secara subjektif dan secara kualitatifnya saya bisa menyimpulkan gini. Ya, kalau mau menjual mobil, yang paling mempengaruhi penjualan mobil saya adalah misalkan ukuran mesin, ya, kemudian tipe emisinya. Tapi saya tidak bisa melihat misalkan dari contohnya apa ya, tadi produsen. Bisa nggak kira-kira saya menyimpulkan? Dari produsen, kira-kira ini, ya mungkin bisa aja ya, misalnya produsen X lebih mahal daripada produsen Y, bisa aja. Tapi tidak kuat gitu argumennya. Nah itu contohnya. Jadi memang dari datanya itu yang harus kita remove. Jadi jangan sampai kita menemukan variabel itu semuanya punya korelasi. Kalau semuanya punya korelasi, nggak bisa kita hapus gitu variabelnya. Saya pernah dapat proyek ini, proyek bidang pertanian. Proyeknya itu
tidak ada nama variabelnya sama sekali. Bayangkan, namanya itu hanya X1, X2, X3, X1000. Saya sebagai researcher pusing, ini apa ini variabelnya? Akhirnya kita solve dengan korelasi. Saya tidak perlu tahu itu variabel apa, tapi kita bisa tahu mana variabel yang punya korelasi terhadap komoditas pertanian tadi. Waktu itu yang saya teliti adalah, bukan saya teliti, project realnya adalah menentukan variabel mana yang memiliki korelasi terhadap panen yang baik. Ya, panen yang baik. Akhirnya dari 1000 variabel tadi, beberapa yang kita remove berdasarkan korelasi. Selesai project-nya. Kayak gitu ya jadi jawabannya. Terima kasih. Terjawab ya, Mas Bima? Atau barangkali masih ada pertanyaan tambahan? Saya mau tanya lagi, boleh? Boleh, ya. Boleh. Boleh, Mas. Tadi kan ada namanya domain itu kan, yang maksudnya dari, kayak entah itu dari politik atau dari pertanian gitu kan. Oh, memahami domain ya? Itu kita berarti boleh mengatakan kalau menurut domain itu ada relasi, tetapi secara penghitungan data saya itu tidak ada gitu. Itu boleh dikatakan, boleh disampaikan nggak? Maksudnya boleh. Ya sebenarnya boleh aja sih. Jawabannya sih boleh ya. Jadi kita harus memahami domain expertise-nya. Tapi misalkan kalau misalnya tidak ada korelasi ya nggak apa-apa sih. Ya. Nggak jadi masalah seharusnya. Terima kasih ya. Ya, oke, sudah terjawab semua ya, Mas Bima ya. Barangkali mau disambung lagi sama teman-teman yang lain dengan pertanyaan yang berbeda, silakan, mumpung kita masih ada waktu ini. Apakah ada yang masih ingin bertanya? Tampaknya udah nggak ada lagi ya, Pak ya. Ini karena kebetulan mungkin berbarengan dengan masa UAS, Pak. Kalau kami di sini kebetulan kalau UAS, kebanyakan kalau sudah mendekati akhir, kita presentasi proyek. Nah, jadi mungkin teman-teman di sini masih berbagi Zoom dengan yang ini presentasi UAS ya. Karena Jumat nih, Pak. Besok kan sudah weekend. Ya. Baik. Pak Octav, terima kasih banyak atas perkenannya meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dan berbagi pengalaman kepada kami, ya, kepada saya dan adik-adik sekalian yang bergabung di sini. Terima kasih sekali lagi. Besar harapan kami, Pak Octav nanti bisa menjadi pemateri lagi di kesempatan yang lain. Semoga bisa ya, Pak, ya. Insya Allah, selama dengan Silkom Jember, insya Allah bisa. Karena advisor kita juga adalah Prof langsung gitu, Prof Saiful. Jadi mungkin suatu saat nanti, iya, amin. Mungkin suatu saat nanti kalau kita ngadakan webinar offline pun Bapak berkenan hadir nggih sebagai siap, materi. Kalau ini kan lagi. Mungkin masih online ya, Pak ya. Iya, betul. Semoga suatu saat bisa offline. Baik. Terima kasih teman-teman sekalian yang sudah berkenan hadir juga, meluangkan waktunya untuk bersama-sama belajar pada Pak Octav. Berkaitan dengan ini, Pak, tadi yang terakhir kan di awal saya sempat mengatakan ada ini reward untuk penanya terbaik. Nah, karena tadi kita penanyanya hanya satu, mungkin ini single winner-nya ya, Pak ya. Iya, bisa langsung untuk Mas Bima. Bisa langsung. Ya. Mas Bima nanti silakan menghubungi saya ya by WA biar bisa langsung saya transfer. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Berakhir sudah untuk rangkaian seri webinar Capstone kita yang ke-9. Semoga teman-teman bisa bergabung lagi nanti di webinar seri yang ke-10. Insya Allah akan kita adakan hari Selasa besok. Terima kasih sekali lagi Pak Octav. Mohon maaf jika ada salah perbuatan. Saya juga mohon maaf kepada teman-teman audiens jika ada salah kata dan salah perbuatan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin pamit ya. Siap, terima kasih Pak. Oke, untuk recording dari sesi ini nanti saya share di teman-teman yang ambil Capstone Project ya, atau mungkin kalau bisa saya share di YouTube, bisa saya share di YouTube. Yang mungkin memerlukan, silakan bisa menghubungi teman-teman Capstone Project ya, nanti untuk informasi lebih lanjut. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit ya. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.